Sahabat Flora Guata dimanapun berada, jangan biarkan batang-batang pisang membusuk berserakan kemana-mana menjadi sampah tak berguna. Buatlah dia menjadi barang yang berharga, bermanfaat untuk orang, bagi teman-teman petani menjadi pupuk kompos yang memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan media tanam. Teman-teman, seperti apa yang saya lakukan ini, tak ada batang pisang yang terbuang, daun, batang, bonggol, semuanya bermanfaat untuk kepentingan pertanian organik di Flora Guata. Beginilah. Diambil buat pisangnya, bermanfaat ini untuk pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Flora Guata selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta berkahnya. Baik, teman-teman sahabat Flora Guata dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu. Kita akan membuat satu produk, yaitu pupuk organik padat atau kompos, teman-teman, dengan menggunakan bahan baku batang pisang. Jadi di sini kebetulan ada pohon pisang, jadi jenis pisang kepok, teman-teman. Namun pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kombinasi batang pisang terus hijauan, daun-daun yang berwarna hijau, teman-teman, seperti ini. Ada daun kato, ada batang markisa, dan berbagai macam jenis tanaman yang masih hijau, termasuk rumput-rumput hijau, teman-teman. Nah, ini yang sementara dilakukan penghalusan, pencincangan. Kemudian kita akan berikan kompos yang sudah jadi dari jenis yang sama, yaitu kompos batang pisang, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita ikuti bagaimana proses pembuatannya. Yang sementara ini kita lakukan pencincangan, baik itu batang pisang maupun hijauannya, teman-teman. Nanti kita akan mengambil kompos yang sudah jadi, kemudian kita akan melakukan pengadukan dan proses fermentasinya langsung kita akan lakukan, teman-teman. Oke, silakan diikuti. Pindah sini. Iya. Nah, ini adalah proses cincang hijauan yang kita akan gunakan sebagai campuran, dan ini adalah batang pisangnya, teman-teman. Ini adalah batang pisang sementara dihaluskan. Ini adalah tong pengomposan juga yang sementara berproses. Jadi ubi kayu, ubi daun afrika, daun pepaya Jepang yang masih hijau semua kita gunakan, teman-teman.
Ini adalah kompos dari jenis batam pisang juga, teman-teman, yang beberapa bulan yang lalu kita fermentasi. Sekarang hasilnya sudah begini. Ini sudah jadi, namun belum diayak, teman-teman. Jadi ini masih halus. Ini masih sangat halus. Kita akan gunakan sebagai campuran dari pengumposan kali ini. Terus yang selanjutnya, kita akan menggunakan komposter dari mol. Dari mol buah yang kita sudah bikin, teman-teman, dengan campuran molase. Jadi tiga bahan ini kita akan kombinasi untuk mendapatkan kompos yang subur dari batang pisang dan campuran dengan hijauan-hijauan daun-daun yang masih segar, teman-teman. Jadi ini adalah kompos, ini adalah hijauan, ini anggota kelompok yang sangat antusias melakukan pencincangan untuk mendapatkan kompos yang super subur untuk pertanaman, baik itu di lahan sayuran, nantinya akan digunakan juga untuk planter bag, untuk media tanam dari tanaman pot dalam buah, teman-teman. Teman-teman sahabat Flora Guatah dimanapun berada, ini kita sudah melakukan pencampuran antara bonggol pisang, teman-teman, dengan hijauan. Jadi kita akan campur menjadi satu, kemudian dikasih apa, teman-teman, kompos yang sudah jadi. Jadi kita akan campur. Jadi nantinya kita akan mendapatkan kompos yang sangat subur dengan kandungan unsur hara makro maupun mikro, teman-teman. Karena ini campurannya sangat lengkap, hijauannya banyak. Ya, beginilah proses mencampur dengan menggunakan garam. Supaya lebih merata. Nah, kita aduk sampai rata. Jadi batang pisang ini sangat kaya dengan kandungan fosfornya, teman-teman. Kandungan kaliumnya, nitrogennya juga ada. Nah, ditambah dengan hijauan ini yang kandungan nitrogennya sangat tinggi, teman-teman, terutama daun Afrika, pepaya Jepang, pepaya yang dimakan, semua memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Oke, teman-teman, setelah tercampur rata seperti ini, kita akan meratakan, kemudian menyiramkan bioaktivatornya, teman-teman. Jadi kita akan mengambil dulu bioaktivator, yaitu mol dari buah yang akan kita pakai untuk melakukan fermentasi. Oke, teman-teman. Teman-teman, kita akan melakukan pencampuran bioaktivatornya. Setelah ini rata, kita berikan ini molnya lebih banyak, lebih bagus. Jadi kita kira-kira setengah liter ini kita akan campurkan semua. Ini adalah mol dari buah, campuran berbagai macam kulit buah yang sudah jadi. Ya, kita masukkan dulu molnya. Ya, sambil kita aduk. Kita aduk, teman-teman. Kemudian diberikan molase, teman-teman. Jadi molase ini kita berikan kurang lebih 2-3 tutup botol sebagai makanan daripada bioaktivator yang kita gunakan. Persisnya berasal dari rendang.
Ya, oke. Ya, dua saja karena ini molasenya masih sangat kental. Oke. Jadi kita aduk. Nah, setelah diaduk teman-teman kita basi, kebas. Disiram. Kita kebas larutan ini dengan molase campuran bioaktivator. Supaya proses fermentasi akan berjalan lebih cepat, jadi bisa diaduk-aduk ini, bisa diaduk-aduk lagi supaya jadi coba pasti dulu. Jadi setelah diberikan bioaktivator berupa molase dan mol buah, kita habiskan saja anunya, bioaktivatornya. Iya. Dituangkan saja. Nah, setelah diberikan bioaktivator campuran ini, kita bungkus teman-teman. Kita akan tutup dengan terpal untuk menjaga kelembaban yang ada di dalam campuran kompos ini. Ya. Jadi kita akan tutup seperti ini. Ya. Kemudian dikasih penindis. Jadi penindisnya seperti ini. Iya. Dan kita akan tunggu beberapa hari, beberapa minggu. Namun mungkin 1-2 hari kita akan buka untuk membalik bahan yang kita fermentasi ini, teman-teman. Oke. Demikian proses pembuatan kompos batang pisang dengan kombinasi dengan daun-daun hijau, teman-teman. Serta kompos yang sudah jadi sebagai bahan mempercepat proses fermentasi dari kompos ini. Mudah-mudahan cara simpel ini bisa menjadi inspirasi dan memotivasi teman-teman yang ada di pinggiran-pinggiran kota, utamanya di desa yang memiliki banyak bahan baku seperti batang pisang dan daun-daun yang kering yang terbuang begitu saja, teman-teman, untuk dimanfaatkan sebagai bahan media tanam berupa kompos yang sangat subur. Kompos yang bisa menyediakan nutrisi-nutrisi bagi pertumbuhan tanaman yang kita usahakan, teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, teman-teman, untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten dari Flora Guata selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah personel yang sudah berkeringat. Jadi ini adalah proses pengomposan yang sementara kita bikin. Ya kurang lebih 50 sampai 100 kg, teman-teman. Itu hanya sepotong dari batang pisang yang kita gunakan.